kalau guys mau berangkat, tapi kayaknya bentar lagi aja showroom dulu ya, setengah jam. Soalnya kalau nyampe sana nggak bakal sempet showroom. Nggak, aku masih di sekolah guys. 3:45. Sekarang jam berapa? 3:20 aku, and soalnya aku mau jalan ke kegiatan. Awalnya tuh aku mau showroom pakai laptop, tapi kok gak bisa login, jadi okay, it's okay. Panggil nama aku Gisa. Gisa like apa? Banyak kan yang saya nggak apa-apa. Saya menjalankan kewajiban saya saja ya. Oh, tuh tadi di sekolah harusnya tuh aku udah pulang tahu dari jam berapa. Kayaknya aku udah pulang dari jam 10 apa 11 gitu, tapi karena gabut kan di rumah nggak ngapa-ngapain juga, palingan yang hafal. Sarange, udah selesai kegiatan. Udah. Udah. Mau pulang. Itu nyariin. Aku lagi showroom. Dadah. Apa? Kaca belum jemput cil, belum. Bisik-bisik tetangga, yes. 3:20 aku end ya guys, soalnya aku mau jalan ke kegiatan. Aku mau lihat showroom aku dari sini deh, bisa nggak ya? Kita lihat komennya dari sini, videonya dari sini. Oke. Okay. Lagi di mana, Sel? Lagi di... Tebak di mana? Kelas. Bisa selain cakap ngapain aja? Notif showroomnya baru ada, guys. Belum pulang guys. Nih. I'm still wearing my uniform. Halo Kak Tiara. Kenapa Kak Asfridge? Aku kerja dulu bang. Oke, semangat. Temennya Gisel kematian. Apa sih? Pasti lagi pak. Salah banget, sumpah. Aku sih anak PS ya. Kepo, pulang jam berapa guys? Di waro aku apa? Bisa lah sama ya. Kepo, ya. PS geng. Mantep bang, PP. Kenapa nih Kak Zaki nih? Nge-PP. Ngangong-ngangong. Ya ampun. Bisa pulang jam berapa? Kepo pulang jam berapa, pokoknya 3:20 aku end ya. Aduh, aku kusem banget. Kelas 11 enak gak sel? Jujur aku belum ngerasain ya apa pelajaran-pelajarannya, karena hari ini aku
cuman tes penyegaran tuh yaitu tes tes kayak inget-inget pelajaran kelas 10. Terus juga hari ini karena ada MPLS di sekolah aku, jadi tim dokumentasi itu eskul multimedia aku itu turun ke lapangan buat mendokumentasi anak-anak MPLS. Jadi aku, karena aku anak multimedia juga ya, aku turun juga join, aku bilang ke pembina eskulnya, "Bang, join bang." Terus kayak oke, okay. Jadi oke, okay, aku join. Terus sekarang aku kayak tadi baru selesai jam 2-an gitu, aku ngantuk banget. Tengah sama aku cuma tidur jam 1. Aku cuma tidur 1,5 jam. Mempertandingan apa Kak Cesar? Kak Cesar. Kenapa pundung-pundung karena enggak di waro? JKT48. Kita cari nama kita di sini. Gisel lagi showroom gak ya? Masa lagi showroom ya? Ini lama banget. Oh, HP aku udah panas. Kayaknya aku gak bakal sempet pulang deh. Pulang dulu gak ya? Pulang dulu gak ya? Sempet gak ya pulang? Pulang dulu gak ya? Apa gini jadi pawang hujan sih? Di sini gak hujan. Ini lagi showroom nih, Gisel JKT48 lagi showroom. Wih, Tangerang. Nanti aku mau cerita-cerita di PM aku ngapain aja. Intinya hari ini aku tuh belajar banyak banget kamera, terus pengalaman-pengalaman baru, terus juga megang IG eskul multimedia aku dan bikin konten. It's so fun. Terus juga kita foto bareng kan, itu lucu. Ya, oke guys, jadi showroom di HP aku nge-lag ya, baru juga 10 menit showroom, ngeselin. Aku tuh pengen showroom di laptop, tapi apa ya, gak bisa, aneh banget. Aku tuh udah login, tapi gak bisa ini. Apa ya, gak bisa, aneh banget. Aku tuh udah login, tapi gak bisa ini. Komennya di mana? Wih, ada Gisel Gens ngasih disco guys, thank you Gisel Gens. Dia ini ada ngasih bunga. Kak Fikri ada ngasih apa nih, air terjun. Kok giftnya, gift showroom tuh aneh-aneh gitu ya. Aduh. Wow. Itu cacing laut sih. Oh, ini komen. Special gift. Wait. Hai Dede, halo Kak Cimit. Kasih gombalan, Sel. Aduh, maaf, aku gak kepikiran gombalan. Tang-tang apa yang lucu?
Halo Kak Zivo. Baca magisal sih gak sih? Asik lah Kak Haidar. Makanya coba dulu ya gak sih? Ayo hari Minggu temu gak? Yang ketemu absen dulu dong. Aku nonton siaran ulangnya nanti ya, Mas. Ya, ulangnya nanti masih rapat. Oh, rapat apa Kak Ranto? Kok aku nggak dihaloin? Apa Kak Asi? Asi Fridge. Masih ya Gisa mirip sama kayak apa Kak Ranto bilang apa? Mau fetch sama Indira. Shell boleh nambah sih enggak? Ih, kan aku udah bilang. Rapat salon satu Oshi. Lagi ultan nih, ucapin dong. Halo Kak Devi, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Untuk hari ini, hari kemarin, dan hari-hari kedepannya. Di waru jogin balik. Videoin ya, tag ya, kacaken. Kacaken tag ya, aku mau lihat kamu jungkir balik. Awas enggak. Belum balik sekolah kok, aku masih di sekolah. Dan aku tuh mau pulang. Tapi kalau misalnya aku pulang, terus aku lanjut pergi ke kegiatan, aku gak bakal sempet untuk showroom. Karena hari ini kan ada jadwal all member showroom, jadi itu kan tanggung jawab aku, kewajiban aku lah ya. Jadi aku harus menjalani. Kirain bilang jangan lupa ke komen share. Halo Kamali. Kak Yudis, awas, awas enggak lu depan, roll depan. Aku sebenernya mau pulang, jadi aku bilang setengah jam aku showroom. Lalu 3.20 aku aku mungkin antara gak pulang atau pulang. Sebenernya aku kayaknya pengen gak pulang deh, biar aku tuh bisa langsung ke tempat kegiatan lebih cepat. Dan aku bisa ngulik-ngulik apa yang aku pelajarin dulu. Sama ya itu. Soalnya kalau misalnya aku showroom malam nanti gak bakal sempet. Karena kegiatan aku udah mulai dari jam 5 sampai ya. Hanya kita-kita aja yang tahu ya. Ya. Makasih. Jadi aku sekarang menjalani kewajiban aku untuk showroom. Ya, aku betah-betah. Karena aku lagi di sekolah ini, aku lagi mikir nih aku pulang dulu apa enggak. Soalnya kalau misalnya aku pulang dulu, aku waktunya nggak bakal kejar. Lalu juga kalau misalnya aku langsung pergi sana, pulangnya nanti aku gimana? Pulangnya nanti aku bisa aja pakai baju sekolah tanpa pakai jaket. Jadi aku takut nanti pulang-pulang ketinginan. Bang, jangan lupa makan ya. Oke. Aku bukan osis, guys. Apa Kak Arfa? Aku kalau di Waru Gisa aku kayak apa? Sini enggak mendung kok. Pulang dulu, mandi dulu. Bener juga sih, tapi takut gak keburu loh, Kak. Soalnya rumah aku tuh jauh ke tempat kegiatan. Jadi ya gitu, kita juga disuruh datang duluan buat coba-coba. Takutnya tuh gak keburu. Pakai jaket dan look. Iya, makanya Kak Cimit. Masalahnya tuh aku tuh gak bawa jaket, terus minuman gak bawa. Terus juga kayak lagi mikir-mikir nih pulang dulu apa enggak. Kalau pulang keburu enggak ya? Kalau misalnya langsung ke sana
pulang dari, misalnya aku pulang malam nih, taunya nanti kedinginan nggak pakai jaket gitu loh. Terima kasih Kak Hania, dari rumahnya. Kak Gisa, baru aku please. Kenapa Kak Naila? Iya, aku lagi di sekolah, boy. Pulang dulu aja, Sel. Guys, voting guys. Aku pulang dulu atau langsung jalan? Voting, guys. Tadi tuh semalam aku gak bisa tidur loh, guys. Kayak aku tuh udah nyentuh, aku tuh udah capek di jalan pulang, aku udah capek, aku udah berat badan, aku udah ngantuk banget. Sekali nyentuh kasur tuh bener-bener seger banget. Oke, ya, mungkin ini kayak wajar, mungkin kayak baru semangat sekarang gitu. Akhirnya aku taruh HP, aku nggak main HP selama sejam. Sejam aku di kasur, sejam aku meremin mata dan gak bisa-bisa. Akhirnya aku kayak buka mata, aku ngeliatin atas kayak, ini kapan tidurnya gitu ya. Terus aku baru tidur tuh sekitar jam 4:30. Jam 6 aku bangun buat mandi sama pergi ke sekolah karena kita ada tes penyegaran. Lalu sampai sekarang gak main. Jujur aku tuh nggak capek gitu. Kenapa nggak capek ya? Mungkin karena ketemu teman-teman kali ya. Aku tuh makan udah, tapi kepala aku tuh rasanya berat banget. Aku tuh rasanya pengen tidur gitu. Aku jujur nggak bisa tidur loh guys. Kenapa ya? Aku kayak mikir gitu, ini gimana biar aku bisa tidur cepet. Soalnya apa karena kasur aku gak nyaman, kasurnya udah aku buat nyaman tetap gak bisa gitu ya. Terus juga udah gak megang HP dari sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, tetap aja tidurnya tetap aja gak bisa tidur gitu. Jadi aku kayak, ini aku harus gimana ya. Aku bingung banget tau, karena semalam tuh aku cuma tidur 1.5 jam. Beneran emang biasanya gitu. Apa sih komennya? ASMR. Mah bisa Kak Fikri? Aku gak bisa deh. Ini Dito yang komen ya. Ya, makasih perhatiannya. Kurang tidur terus kegiatan. Kak Haris katanya bakal jadi ketua OSIS. Kalau saya di waro aku tunggu ya.
Enggak, aku sebenarnya aku pengen ikut OSIS tapi kegiatan aku lumayan padat. Mungkin ya itu bakal capek banget, jadi ya udah aku nggak ikut OSIS. Ikut a ikut ekskul multimedia aku juga kadang sempet kadang enggak gitu. Ketok kelas enggak mau. Kalau misalnya aku makan minusan sebelum tidur, nanti aku nambah BB guys, jadi aku tidak bisa ya. Iya, ada Kak Jenderal Maung. Halo Kak Jenderal Maung. Jadi ketua PMBES. Iya, nanti aku jadi admin magang. Ya, yeah, don't forget to video call with me tanggal 24. Halo Pak Sechan, semangat. Halo Kak Rafa. Nggak, ini suara AC. Kan aku udah jadi ketua Jame Citayam, guys. Kenapa Kak Cimit skip? Pasti mau VC sama Raisya ya? Hello. Banyak banget nih yang skip. Ayo dong, jangan skip aku dong. Iya, aku dudukannya di pojokan ini, deket banget sama jendela, di pojokan paling belakang, seperti main character. Enggak kalintang, tapi aku 20 menit lagi selesai. 10 menit lagi selesai. Tuh. Gak usah cari Oshin baru lah, Oshin aku aja. Halo kalian. Apa kajab? Salam emosi. Halo kalian. Kita screenshot dulu ya guys. Mana nih? Oh, nih. Bawain-bawain apa? Nanti share lagi enggak? Share enggak ya? Kayaknya hari ini aku bakal sempat share-nya sekarang ini aja. Kalau besok kita lihat aja ya. Soalnya aku bakal pulang siang lagi sih dari sekolah. Aku bakal ikut almet-almet lagi, guys. Kalau sempat aja. Wih, siapa nih? Nomor satu. Masih. Nomor satu siapa? Bahasa Jepang. Okaranai.
Sebenarnya aku tuh nggak full day, guys. Aku tuh nggak full day. Datang baru sel. Wow, Nihon Jinsan. Oh, halo, Nihon Jinsan. Life ranking. Halo. Budi namanya, parah banget. Bentar ya, kita baca podium. Asik, welcome. Ya, welcome. Depa Besti baru pulang sekolah ya, sama Kiroi Kotori. Oh, oke. Arigato namarasan. Kekjol ciku satunya paling lucu. Iya, DPBC telat. Aku juga mau UN. Soalnya aku tidak bisa lama semuanya. Minasan, gomenasai. Aku harus lanjut berkegiatan. Kapan lagi ke Belitung, sel? Kepo. Kroi Kotori-san, welcome to Jisero SL. Hope you enjoy. Welcome. Rantonya G. Ih, tumben nih. Kemarin rantonya Ranto seru nih. Ayo kita baca podium. Makan dulu, sel. Aku tuh udah makan tadi. SSL aku udah SS semuanya. Mau makan dulu, sel. Silahkan, Kak Maca. Hati-hati di jalan kegiatannya. Terima kasih, Kak Cimit. Minggu kemarin aku nggak pernah. Minggu kemarin lupa deh. Kayaknya bukan minggu kemarin. Boleh banget Kak Yujin nambah usia aku, boleh banget. Kita baca podium ya. Nomor 1. Oke Kak Hania, aku bakal baca DM. Nomor 1 udah Kiroi-san. Halo, welcome to my SR. Nomor 2 ada Giselle Gens nih, admin fanbase aku Giselle Gens. Jadi kalau kamu sin aku, join fanbase aku dong. Oke. Jadi kayak mereka tuh sering bikin project-project gitu. Kemarin project Giselle Gens itu Alpha Showroom Agam. Jadi nih contohnya nih kayak yang di Hanifa, siapanya email? Nih kalau misalnya fanbase aku join. Ketiga ada Kak Marshall. Halo Kak Marshall. Marshallnya lagi siapa? Marshallnya Manda. Nomor 4 ada Karian, halo Karian. Nomor 5 ada Kak Cimit, always ada di showroom aku. Nomor 6 ada Kak Fikri, halo Kak Fikri. Marshall Juzo, wow. Nomor 8 ada Namarasang, halo Namarasang. Wah. Wow. Oh. 9 ada rantonya Gary. Nomor 10 ada Iqbal Ga. Nomor 11 ada Kak Gugun Nugroho. Nugroho bukan. Nomor 12 ada Kak Fikar. Join Giselle Gens, berhadiah, war apa? Lu bawa war cengle aining.
13 ada Kak Syafa. Halo Kak Syafa. Nomor 14 ada Kak Ahmad NF. Halo Kak Ahmad. Nomor 15 ada Kak Fahri. Halo Kak Fahri. Nomor 16 ada Kak Van Kulbet. Weh. Itu kayaknya sampai 16 aja dulu nih ya. Nomor-nomor ganjil. Jadi saya bisa klaim foto rerehan. Langsung aja cek Instagram, Twitter, Gisel Gens ya guys. Diam aku masuk gak deh, nanti aku cek ya Kak Cimit. Mi Pupi. Oh. Halo Kak Mi Pupi, share bareng awalnya gimana caranya? Nonton showroom aku aja. Berhadir rumah, rumah keong, gambar Upin Ipin. Soalnya kegiatannya, terima kasih. Maaf ya teman-teman, aku mau baca podium sampai bawah. Aku bentar lagi. Ah, udah jam aku selesai. Makasih ya teman-teman, aku mau lanjut kegiatan. Aku mau sepertinya aku akan langsung ke kegiatan. So, thank you for today showroom. Thank you for all the gift. Dan terima kasih semuanya. Love you and selamat hari ini. Bye bye. Kok kita tidak bisa end ya teman-teman? Ah, tidak bisa end guys. Thank you.